Halo, halo guys, balik lagi di channel Rokosong8 Channel. Kita balik lagi di game F1 Manager 2000 guys. Dan kemarin kita udah berhasil juara ya guys ya, di Germany guys. Dan ini untuk selanjutnya ada beberapa info bahwa Sauber dia akan kontrak dengan mesin baru sepertinya, atau new contract. Ini ada beberapa email dari untuk komersial, untuk sponsor ya guys ya. Dan seperti gue bilang bahwa sponsor kita ada yang cuma satu race, ada yang dua race. Dan gue akan perpanjang beberapa sponsor juga. Kemarin udah gue buat video juga ya guys ya, beberapa tentang sponsor ini. 17.500 kita bisa taruh di sini guys untuk British Aerospace. Dan kemarin gue bilang ada slot yang kosong ya, yang C ya. Jadi gue akan coba cari apakah ada yang available untuk new sponsor. Kalau nggak salah ada dua slot yang C yang kosong, yang 17.500. Mudah-mudahan kita bisa dapet ya. Ratingnya juga yang apa namanya? Ratingnya juga yang kecil guys, 41 gitu guys. Jadi yang sponsor kecil-kecil. Jadi kita taruh di biar full ininya, mobilnya penuh dengan stiker sponsor Siemens. Kita taruh di rear wing aja guys biar kelihatan. Lalu Scusso juga sepertinya di rear wing aja biar kelihatan nanti pas kita lihat di apa, di main race atau di qualification ya, pas di videonya itu kelihatan ya di rear wing. Kalau kalian lihat, kalau kita klik dia muncul guys. Nah kayak gitu guys, seru ya. Kalau di F1 Manager 2023 kayaknya belum ada ya guys. Oh ini yang baru tuh, tapi kita kayaknya nggak cukup 25.000. Harusnya cukup ya. Nah ini kita selanjutnya guys di Hungaroring. 3 race lagi sepertinya ya. Untuk ininya apa. Dan jangan lupa kita tambahin untuk asistennya guys, supaya dia interestnya naik. Ya. Jadi rating itu juga dia ngasih duitnya berapa guys gitu guys. Kalau misalkan rendah ratingnya dia kecil, cuman 17.500 ya, tapi lumayan sih guys. Kalau banyak kita ada sponsornya berarti kita bisa lumayan banyak dapatnya ya. Ada beberapa sponsor yang masih komit di tim lain guys, kita cari. Nah ini kayak PDP guys, plumbing dari Italia. Kita coba send untuk proposalnya, untuk kita tempel di mobil kita guys. Yang lain kayaknya udah semua ya, gue coba waktu kemarin yang awal-awal. Mereka mintanya besar guys untuk biayanya, jadi slotnya nggak cukup. Jadi kita will see apakah PDP dia mau dan pas ya. Ini yang tadi new chassis, oh kan, kalau new chassis yang satu kita nggak bisa buat, jadi percuma staffnya guys ya. Ini mau dia untuk PDP guys, kita taruh di sideport bawah untuk PDP ya. Masih ada slot satu lagi guys, mungkin nanti gua akan cari kalau ada yang available ya. PDP kayaknya nggak ada lagi sih. Kemungkinan yang over ratingnya 41 ya, yang 17.500 dolar untuk satu race doang, atau dua race gitu untuk kontraknya guys. Ya ini tim pros guys, ada itu baru, driver baru, front wing. Dan ini kita stoknya masih banyak untuk chassisnya, jarang rusak sih guys. Nah ini kita kurangin guys, jadi kita nggak bisa upgrade ke yang kedua MCC 2000 nya.
Jadi staffnya kita kurangin aja untuk menghemat budget. Ya udah 5 sepertinya, 5 maksimum deh kayaknya. Untuk partsnya ya, untuk shift desainnya. Ya ini masih 4, stoknya dikit banget guys yang terbaru. Bulan 7 Agustus besok baru ada stok baru lagi 2 kemungkinan, jadi 4. 4 stoknya. Jadi kita harus bikin juga guys, desain terus kita bikin. Kalau di F1 Manager 2023 kayaknya nggak ada sponsor-sponsor kayak tadi ya guys ya. Masih belum mungkin, nanti mungkin dia akan di-upgrade. Gitu guys, jadi setelah ini gue akan langsung ke qualifying, jadi stay tune untuk video selanjutnya di Hungaroring di Hungaria guys. Jadi kita tambahin dikit untuk mempercepat, ngaruh nggak? Oh ngaruh guys, jadi lebih cepat. Ini kita kurangin. Jadi budgetnya kita menghemat beberapa ribu dolar guys untuk staffnya. Jadi kita harus cek juga untuk keperluan staffnya dan juga teknisinya juga harus kita jaga. Dan gua kemarin sempat lihat juga di F1 Manager 2023 ada beberapa yang main. Itu keren banget ya, dia ada latihan pit stop, untuk drivernya juga fokus latihannya apa, training untuk belokan kah, untuk lurusan kah. Jadi keren banget, lebih detail, cuman untuk sponsor kayaknya nggak ada. Jadi ada kelebihannya juga di sana dan mungkin lebih detail yang di F1 Manager 2023 ya, karena di sini hanya bisa sponsor aja guys. Itu nggak ada untuk lebih ke teknisi, maksudnya desainnya apa, lebih detail lah gitu. Sideport ya, ini kita berhasil dapat guys PDP plumbing untuk McLaren, nambah 17.500, lumayan. Hungaroring Kuritain itu tes guys. Jadi gue gak pernah ikut tes karena ngabisin average mobilnya guys, partsnya jadi kepake jadinya, sayang banget. Gue waktu awal-awal doang sih nyoba. Ya udah gak ada lagi guys untuk sponsor, udah masuk kecuali yang gede-gede. Kayak oil dan komputer segala macam itu kita udah punya. Ya ini kita kurang guys untuk asistennya karena baru ada dari PDP. Jadi kita kurangin yang tadi baru masuk. Kita masukin. Jadi kalau nggak pakai asisten nanti interestnya dia turun tuh guys 73%. Disesuaikan aja. Kalau gue yang kecil-kecil itu yang cuman 2 race paling cuman 5 asisten gitu. Adanya tuh di komersial staff guys. Di komersial manajernya gitu, kita tinggal tambahin staffnya mau berapa gitu. Ya paling gitu aja guys untuk sponsor. Nah ini di sini guys, Ekrem Sami di komersial manajernya, kita bisa kurangin. Thank you banget. Nah, nanti kita next akan langsung ke qualifying ya guys ya. Thank you for watching ya. Kita langsung ke qualifying di Hungaroring Hungaria F1 Manager 2000. Oke. Okay. Oke okay guys, balik lagi di channel Ra dan kita di Hungaroring sekarang.
Dan kemarin kita sudah lihat video untuk sponsor ya guys ya. Ini untuk qualifying sekarang kita. Dan beberapa parts harus kita ganti. Karena sudah 20% ke atas guys. Karena kalau misalkan qualifying, kemarin gue udah bilang bahwa bisa jebol dan kita nggak bisa mengikuti qualifying lagi kalau misalkan rusak ya guys ya. Jadi kita lebih baik kita ganti. Ini untuk partnya yang ketiga aja guys, untuk suspension karena masih dikit stoknya, baru aja produksi ya guys ya. Dan kita langsung aja guys, si Mika Hakkinen kita keluarin untuk qualifying. Dan kemungkinan gua belum ganti si partsnya si David Coulthard guys, karena masih kemarin kan dia sempat DNF ya, jadi nggak begitu di sirkuit sebelumnya guys ya, jadi kita masih bisa pakai. Jadi yang berhasil finish adalah Mika Hakkinen, jadi dia masih bisa pakai untuk beberapa putaran. Mungkin lap kelima kita akan ganti partsnya guys supaya hemat, karena cuma dikasih beberapa parts untuk mesin dan juga elektronik dan juga braking system. Mesin sih yang paling sedikit ya guys ya, jadi kita harus hemat-hemat stoknya. Oke, kita langsung lihat nih guys di Hungaroring Hungary guys. Kemarin kita lihat di F1 2023 ya guys ya, kalau kalian nonton seru banget. Dan juga sirkuit Spa ya, sayang banget si Oscar Piastri harus DNF nabrak si Carlos Sainz guys, karena dia sebenarnya bisa podium mungkin ya kalau misalkan dia nggak nabrak tembok ya. Ya kita langsung guys nih lap kedua, biasanya fastest lap untuk lap kedua, mudah-mudahan nggak kehalang sama nomor 11 itu guys di belakang mobil nomor 11. Dan thank you banget yang udah support dan like untuk video Ra08 channel guys, dan yang udah nonton video Ra08 channel di F1 Manager 2000 ini guys. Nanti gue akan coba selesaiin untuk satu season ini. Dan kita lihat apakah Giancarlo Fisichella bisa menggantikan David Coulthard ya guys ya, di season berikutnya di tahun 2000. Ini masih tahun 99 guys, bulan Agustus. Ya ini dia, kita berulang gak kehalang sama nomor 11. Ini lambat sekali guys yang nomor 11 ini guys untuk lapping ya, masih ada jarak sedikit ya, sepertinya kita kehalang nih guys sama belakangnya. Ya kemudian kita catatan waktunya berhasil fastest lap. Ya kita kehalang si Mika Hakkinen belakang nomor 11, udah nyusul karena kita partsnya paling bagus ya untuk season ini guys. Jadi di bawahnya McLaren ada Ferrari, Jordan dan juga beberapa Benetton mungkin ya, yang partsnya di upgrade. Ya kita akan lihat nomor berapakah kita nanti guys untuk qualifying. Kemarin free practice kita 1 dan 3 ya, Michael Schumacher dan Eddie Irvine masih jadi saingan terberat juga guys. Sebenarnya gue pengen rekrut si Michael Schumacher, cuman dia nggak mau dia di driver nomor 2 ya guys ya, pasti driver nomor 1. Karena kita driver nomor 1 ini udah ada Mika Hakkinen gitu, jadi dan kontraknya lumayan mahal juga, jadi gue mencari yang nggak terlalu mahal untuk driver nomor 2 nya guys. Pengennya pemain muda
nanti gue akan coba cari gitu guys. Jadi kalau serunya F1 Manager 2000 itu seperti itu, kita bisa, oke kita masukin pit guys untuk Mika Hakkinen karena kehalang ya guys ya dua-duanya. Fastest lapnya 19 detik dan 20 detik guys, sambil nunggu ya. Ini untuk si David Coulthard ada yang udah 22%, 24% juga guys, ya kehalang benar. Jadi kita nunggu masuk dulu untuk pit, dan nanti mudah-mudahan nggak kehalang lagi, kita cari yang kosong untuk depannya ya. Ya ini masih belum pas guys untuk rear wing dan front wing juga, kita edit sedikit. Ya, sup si David Coulthard guys. Kiri prioritinya dia minta juga guys. Kita asal time sampai nunggu si Ferrari keluar, karena Ferrari itu menit-menit ke-30 biasanya keluarnya. Si Jacques Villeneuve juga bagus sebenarnya ya. Ya, Gerdan Carlo Fisichella nomor 3 guys. Ya, turun lagi di si Benetton dia. Gerdan Carlo Fisichella. Ya, Michael Schumacher masuk guys menit ke-30. Nomor 3. Apakah kita perlu keluarin guys? Ya, nomor 2 Michael Schumacher seperti free practice sebelumnya guys. Kita keluarin si David Coulthard supaya bisa nomor 2 guys. Ya, kita kasih jarak dulu untuk driver di depannya guys, supaya nggak terhalang. Kita tambahin jangan lupa untuk bensinnya, jangan sampai lupa. Kemungkinan nanti Mika Hakkinen mungkin kalau masih nomor 1 nggak perlu keluar ya guys ya. Oh, deket sekali si Michael Schumacher ya, beda 1 detik sama si Mick Schumacher, dan beberapa second, 3 second, 300 second untuk David Coulthard dan juga Michael Schumacher guys. Ya, kita coba lihat lagi guys untuk waktunya dan juga settingannya. Belum pas untuk settingannya. Ya, masuk si Michael Schumacher. Decrease gear priority guys. Ya, udah 22%, mesinnya udah 27%. Stoknya takut habis ini guys. Karena beberapa race sudah sempat jebol-jebol terus guys. Untuk ini ya, nggak apa-apa, mungkin kita nomor 3 ya guys ya. Untuk David Coulthard mudah-mudahan bisa nyusul di fast starting line up-nya, nanti pas startnya kita bisa push. Kita habisin aja guys untuk waktunya, nggak apa-apa. Ya, oke okay guys, sampai sini untuk qualifying-nya di Hungaroring guys. Hakkinen, Mike Schumacher, Coulthard, Different Frentzen, Damon Hill, Ralf Schumacher, Barcelo, Zanardi, dan Giancarlo Fisichella guys. Oke okay guys, dan sampai sini dulu untuk videonya. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and share video Rako Salama Channel. I'll see you next di main race Hungaroring. Oke, okay, bye-bye, ciao.